saya Muhtadin Atri SIP. Tempat tanggal lahir saya Jambi 9 Januari 1988. Saya dilahirkan di Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danantulu, Kota Jambi. Pekerjaan saya saat ini sebagai tenaga pustakawan di MTS Putra Asnan. Di daerah lingkungan saya hidup sekarang ini, mayoritas penduduknya memproduksi batik Jambi. Bisa dikatakan di Kelurahan Ulu Gedong ini termasuk kampung batik. Masyarakat di seberang khususnya Ulu Gedong itu lebih menggemari usaha membatik karena kan salah satu mewariskan budaya Jambi itu sendiri. Dan juga karena kita bisa memanfaatkan tenaga kerja orang-orang di sekitar kita untuk mengolah batik itu sendiri gitu. Perekonomian masyarakat jadi terbantu gitu dengan adanya usaha batik yang ada. Kenapa masyarakat seberang Kota Jambi atau khususnya Ulu Gedong itu lebih menggemari usaha membatik? Karena salah satu untuk mewariskan budaya itu sendiri dan juga untuk mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar kita. Salah satunya saya sebagai pengrajin batik Jambi Zorit. Saya adalah generasi ketiga dari batik Jambi Zorit, di mana batik Jambi Zorit ini sudah mengikuti pameran di mana-mana. Sejarah daripada berdirinya batik Jambi Zorit yaitu dari 1982, di mana dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh Disperindag Provinsi Jambi yang didatangkan langsung oleh Disperindag pelatih dari Yogyakarta yaitu Ibu Sri Sudewi Samsi. Dari hasil pelatihan tersebut kita diberi honor sebesar 12.000. Dengan 12.000 tersebut, ibu saya, Ibu Atiyah, mengembangkan usaha tersebut. Kami 6 bersaudara dari pasangan Ibu Atiyah dan Bapak Buhari. Anak pertama adalah Ahmad Apipi, dan anak yang kedua adalah saya, Muhtadin Atri. Dan saudara yang ketiga adalah Muhsin, saudara keempat adalah Irsadul Kirom, saudara kelima adalah Wasik Nasuhi, saudara keenam Ahmad Husnul Zorib. Oi. Untuk memajukan batik Jambi Zorit tidaklah mudah, di mana perlu kerja keras yang tinggi untuk memajukan batik Jambi seperti sekarang ini. Di mana orang tua saya, Ibu Atiyah, dulunya menjual batik Jambi itu ke rumah-rumah penduduk. Sekarang alhamdulillah batik Jambi Zorit sudah memiliki galeri khusus untuk menjual produksi-produksi batik Jambi yang ada. Jambi Zorit dulunya susah untuk memasarkan batik itu sendiri, di mana orang tua saya, Ibu Atiyah, dia bercerita kepada saya bagaimana susahnya dia menjual batik. Dia pergi keliling ke kampung-kampung atau ke daerah seberang sana untuk menjual batik Jambi. Kata orang tua saya, kalian dulu saya bawa untuk berjualan. Seingat saya, waktu saya kecil dibawa orang tua saya untuk berjualan, susahnya itu saat kita menagih uang yang dibeli orang-orang batik itu, orangnya pada sembunyi kabur gitu. Nah, ada juga yang nggak bayar gitu. Nah, itu susahnya rasanya. Kita udah capek-capek memproduksi batik, hasilnya tidak ada gitu. Nah, usia orang tua saya sudah sangat sepuh juga, itu usianya sudah menyampai 54 tahun, di mana dengan umur 54 tahun tersebut dia juga membangun kita untuk memotivasi kita untuk mengembangkan usaha ini juga, di mana usaha ini adalah usaha turun temurun, hasilnya juga katanya menjanjikan untuk kedepannya. Dengan pendidikan saya sebagai sarjana, dulunya saya bercita-cita untuk menjadi pegawai, di mana cita-cita itu sudah saya hapus sejak saya tertarik untuk menekuni batik Jambi Zorit. Dulunya saya bekerja sebagai tenaga honorer di instansi pemerintahan. Saya tinggalkan semua itu, saya beralih ke batik Jambi ini. Karena udah berapa lama Bang kerja di? Saya selesai kuliah 2011. Saya sempat 2 tahun kerja di instansi pemerintah. Hati saya berkata lain, saya tidak tertarik untuk bekerja dengan orang, saya harus mengerjakan orang. Yang membuat saya tertarik untuk terjun juga ke batik Jambi ini juga karena sosok atau perjuangan seorang ibu dalam menjual batik itu sendiri gitu. Dan juga hasil daripada batik ini menjanjikan, hasilnya sudah saya lihat bagaimana
produksi batik ini berkembang, bagaimana perekonomian kami juga berkembang. Jawaban mak saya waktu saya bilang saya mau berhenti kerja, kata mak, baguslah kalau kau bekerja, siapa lagi yang meneruskan batik kita ni, mak sudah tua juga katanya. Dak, siapa lagi nak meneruskan batik kamu, batik kita kok, katanya, kalau dak kamu yang ada kok lah, katanya kan, mak juga sudah tua, kalau mak mati siapa lagi nak bergerak, nak majukan batik kok, matilah juga, mak mati batik mati gitu. Ingin saya sampaikan kepada orang tua saya, Ibu Atia, batik ini akan berkembang di tangan saya. Batik ini tidak seperti yang dahulu-dahulu. Batik ini akan go internasional dengan tangan saya. Bicara masalah banjir, Jambi, Ulu Gudong termasuk daerah rawan banjir. Di mana Ulu Gudong ini banjir hampir memasuki rumah masyarakat sekitar. Dengan kondisi banjir ini menghalang produktivitas batik Jambi tersebut. Dengan adanya banjir ini juga produktivitas batik berkurang. Dengan kondisi banjir ini, batik Jambi Zorib mengalami penurunan produksi. Batik Jambi Zorib dulunya memproduksi batik di rumah, sekarang pindah ke jalan untuk memproduksi dengan kondisi banjir seperti ini. Kondisi banjir ini, kita khususnya batik Jambi Zorib tidak pulang ke rumah karena akses untuk ke rumah itu susah, harus menaik perahu. Jadi gerak langkah kita itu terbatas, makanya kita tidak pulang. Dengan banjir ini menghambat produksi batik kita. Di mana banjir ini selama 3 minggu ini mengakibatkan kita tidak pulang ke rumah. Kenapa kita tidak pulang ke rumah? Karena akses untuk menuju ke rumah itu sangat sulit. Harus menggunakan perahu. Kalau kita stay di rumah atau tinggal di rumah, produksi kita akan terhambat. Makanya kita tinggalnya di toko atau galeri kita sendiri untuk memproduksi batik. Kondisi banjir ini juga terkendala juga ada manfaatnya. Di mana manfaat daripada banjir tersebut, kita pencucian atau pembersihan daripada batik itu lebih mudah. Di mana ada kesusahan, di situ ada kemudahan. Dari segi pencucian melalui air banjir itu tidak mengurangi segi pewarnaan atau kualitas dari batik tersebut. Malahan dengan adanya banjir tersebut, batik, pencucian batik lebih bersih karena airnya kan lebih mengalir, lebih banyak. Di dalam keluarga Ibu Atia dan Pak Buhari, dia memiliki 6 orang anak. Yang lebih terfokus kepada batik itu 3 orang, termasuk saya. Yang kedua itu adik saya Muhsin. Yang ketiga itu Irsadul Khiram. Kita memiliki peranan masing-masing dalam melaksanakan atau memproduksi batik. Peranan saya dalam produksi batik adalah dengan pewarnaan. Saudara saya Muhsin, ia dalam promosi. Saudara saya yang ketiga itu dengan... Saudara saya yang ketiga itu dia lebih terfokus kepada pembuatan lacan untuk sekarang ini. Nama saya Irsadul Khiram. Saya anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Ibu Atia dan Pak Buhari. Sehari-hari pekerjaan apa? Pekerjaan saya sehari-hari sebagai pegawai honorer di salah satu sekolah madrasah sanawiyah. Gajinya berapa? Kalau gaji mungkin cukuplah untuk makan, untuk beli-beli peralatan. Betul dikatakan abang tadi. Yang dominan ke batik Jambi ini salah satunya abang yang nomor 2 yang bernama Muhtadin, yang kedua abang yang nomor
tiga namanya Muhsin, dan yang ketiga saya sendiri Irsyadul Kirom. Saya tertarik dengan proses pembuatan batik Jambi ini melihat dari kerja orang tua. Dari kerja orang tua, cara mencoletnya, menemboknya. Dari situ saya tertarik untuk bergelut di batik Jambi ini, dan saya menikmati hasilnya. Sudah berapa lama, Pak? Kalau sudah berapa lama, itu dalam 2 tahun terakhir. Sekarang saya mengambil di bidang lacak, pembuatan lacak gitu kan. Dari batik bukan sekedar untuk baju, tapi juga bisa untuk diikat kepala. Alhamdulillah dari batik Zorit, pengagum lacak kalau di Jambi sangat banyak. Ada yang pesan melalui Instagram, WA, atau langsung ke galeri batik Jambi Zorit dengan pengusaha batik. Rasa-rasa lebih untung berusaha ke batik sebenarnya, terjun ke batik. Karena mungkin kalau pegawai honor gajinya kadang tuh malumlah honor, kadang 3 bulan baru dibayar. Kalau sedangkan kita membuat batik bisa sehari langsung dapat duitnya, langsung menikmati hasilnya. Laman batik selama ini pernah ikut studi banding ke Semarang di daerah Lembang. Itu dari situ yang pertama bisa mendapatkan pengalaman, dan senangnya lagi bisa jalan-jalan kan keluar provinsi. Nyuci-nyuci, pertama tahap nyolet, ada tuh lihat orang tua tuh pencucian, ada tuh pelorotan untuk menghabiskan lilinnya. Dan dari situ coba-coba akhirnya bisa. Dan sosok orang tua seperti Ibu Atia dan Pak Buhari, saya sangat bangga karena dia pekerja keras. Dari situ dia menghidupkan kami dari 6 bersaudara tadi, dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah anak-anaknya alhamdulillah berhasil untuk menjenjang sarjana. Dulu orang tua itu dari tahun 1982 menjual batik keliling-keliling ke rumah-rumah sampai ke seberang Sungai Batanghari, ke seberangnya. Itu menyejalkan batik-batik kalau ada yang mau beli. Dan dulu pas saya masih kecil, saya sering ikuti orang tua, ikuti bapak biasanya jual-jual ke rumah, sering nagih jalan kaki. Dulu kalau sekitar sini masih jalan kaki karena udah ada motor, satu motor, baru ikut orang tua ke pasar untuk menjual atau menyejalkan batik tadi. Dari situ orang tua bisa dapat penghasilan. Kasih kepada kedua orang tua, Ibu Atia dan Pak Buhari. Berkat beliau, kami anak-anaknya mampu untuk mencapai tujuan, dan kami bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi dari mungkin orang-orang yang di bawah kami yang lebih membutuhkan juga. Orang tua itu sebagai sosok yang pekerja keras, yang membuat kami lebih semangat untuk menjalankan warisan. Mungkin warisan orang tua ini bakalan diturunkan kepada kami, kepada anak-anaknya. Untuk kedepannya, kami berharap batik Jambi Zorit ini akan dikenal di seluruh dunia. Orang tua akan menikmati hasil yang kami kerjakan, yang telah diberikan kepada kami. Dan kami insya Allah akan mengenalkan batik Jambi ini ke nasional dan internasional, mungkin di seluruh dunia. Thank you.
Saya Atia, lahir di Ulu Gedong tanggal 12 bulan 12 tahun 64. Umur saya 52 tahun. Mulai saya ngomong batik, kan saya tamat ibtidaiyah. Jadi ada pelatihan sebelah rumah. Jadi ikutlah saya datangkan guru dari Jogja berdua. Jadi saya ikutlah pelatihan sampai 1 bulan ikut pelatihan. Jadi kami dibayar upah pelatihan tu, dikasih honor 12.500. Jadi pas saya, kawan-kawan yang lain beli baju, beli itu ini. Jadi saya beli bahan, numpang beli dengan yang pelatih. Beli bahan putih untuk satu. Jadi saya batik, sesudah saya batik, saya belajar mencelup sendiri, minta jari dengan yang pelatih saya lah. Sudah saya celup, saya kawan yang bawanya ke Tungkal. Jadi dijual harga 35.000 satu kain itu. Jadi itulah saya buat, saya olah sampailah sekarang. Pak, saya dah tamat sekolah. Jadi apa kerja saya? Ke situ kemari bah. Jadi lebih baik saya mencari pekerjaan untuk menghasilkan. Nyata-nyata saya sudah dari umur 18 saya mulai matik. Jadi sampailah saya berkeluarga, saya matik terus. Jadi saya jual terus. Yang satu jadi dua, dua jadi tiga, sampai selanjutnya. Terus. Jadi saya berkeluarga, suami saya berjual ikan. Jadi kata saya, sudah pas setahun saya dengan suami saya jualan ikan. Nah, jadi kata saya, kita mula batik deh. Kita umur kita sudah tua juga lah adik-adik. Jadi kita ajak penerus anak-anak ni, karena dia sudah besar, dia sudah tamat kuliah. Nah, jadi sambil dibantulah orang tua, kata saya dak. Melanjutkan batiknya. Jadi kamulah yang penerusnya akan datangnya. Jadi Muhtadin lah penerusnya, tukang celup, bapaknya tukang celup juga. Jadi saya tak ngolah punya lagi. Cuma saya bantu juga. Ya, batik-batik ni saya bantu. Cuma sering orang saya jual juga. Kau kami buat nama batik Zorim. Waktu itu dia masih TK. Jadi rezekinya dia TK itu dia ikut orang kompang, dia ikut nari. Kemauannya pengen nak nari. Kapan kakaknya kirim kompang dia ikut. Jadi kapan dia nari itu dia yang TK, umur dia 5 tahun TK. Dia ikut nari itu dia dikasih terus duit. Dak orang dak siapa-siapa yang ngasih. Siapa yang lihatnya ngasihnya duit. Siapa yang apa ngasihnya. Jadi kata saya ikut apa mungkin mawa rezeki ya. Jadi itulah kita apalah nama batik kita, kita buat nama batik Dorip. Mungkin dia yang mawa rezeki. Pengennya kan maju batik tu kan. Nilai saya maju tu lebih dari pegawai lah kalau kita merasa usaha-usaha ni dah. Kalau dapat tu lebih dari itu. Ya, karena saya tu kan muka biayaan keinginan saya nak batik kan. Dulu-dulu saya kan pegawai semua. Jadi saya merasa rendah kan tidak. Lebih baik saya usaha sempat mungkin. Kalau dapat saya sama dengan keluarga saya, dengan adik-adik saya, kakak saya, macam itu. Saya adik kandung dari Ibu Atia.
ke milik Batik Zorif. Saya belajar membatik khususnya pewarnaan dari kakak saya Atiyah. Kakak saya Atiyah sangat getol dalam membuat desain batik dan pewarnaan batik. Sehingga dengan kegetolan dia itu saya ingin belajar bagaimana dia dengan gigi, walaupun dia dengan anaknya banyak itu ibu Atiyah, cuma dia getol melakukan kegiatan produksi batik, cara pencoletan menggunakan rapid itu diajarkan, kemudian cara proses pewarnaan indigo sol melalui matahari, pewarnaan yang disimbolkan itu diajarkan beliau. Beliau tidak pelit dalam ilmu, artinya seluruh ilmu tentang pewarnaan batik sudah diturunkannya kepada kami, sehingga kami juga berterima kasih kepada beliau. Dan sampai saya bilang begini, ilmu itu tidak terbatas pada ilmu akhirat, ilmu agama. Kalau ilmu batik diberikan, kemudian saya dengan ilmu itu memproduksi batik, kemudian batik itu saya kembangkan, kemudian untuk biaya hidup saya, biaya anak saya, kemudian juga memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, ini juga merupakan amal bagi kita, walaupun bentuknya dalam bentuk berbeda. Saya melihat kakak saya Atiyah ini gigi, bagaimana dia dengan anaknya yang masih kecil, beliau membawa anak itu dalam mempromosikan batik itu. Beliau datang ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah. Saya juga nggak sanggup melihat kegigihan beliau. Kadang hujan, cuman beliau tetap gigih. Akhirnya beliau banyak pejabat-pejabat yang beli batik beliau karena kegigihan beliau tadilah. Itu yang membuat saya juga optimis dengan usaha batik yang diajarkan oleh beliau. Artinya saya sangat juga berterima kasih pada kakak saya Atiyah yang telah menginspirasi kami adik-adiknya untuk usaha batik ini. Terus pesan orang tua kami kepada anak-anaknya, kalau kamu bersaudara jangan berpecah. Kemudian orang tua kami berpesan, saya tidak meninggalkan harta, yang kami tinggalkan adalah ilmu. Apapun ilmunya itu pasti berguna. Nah, itulah salah satunya ya, kami ilmu tadi diberikan ibu Atiyah, misalnya ilmu membatik. Yang jelas kami, harapan orang tua kami tetap bersatu walaupun kita sama-sama membatik ini. Nah, kita tetap bersatu membangun demi anak dan cucu kita nantinya, dan juga kita menjadi contoh bagi anak dan cucu kita. Karena kita bersaudara itu bersatu, maka anak dan cucu kita insya Allah akan mengikuti jejak dari orang tuanya dalam hal bersatu dalam ikatan yang baik. Motif ancang. Ini salah satu proses pembuatan batik Jambi Zorib. Ini dinamakan proses pengecapan. Di mana cara pengecapan ini, kita siapkan kayu, kita bentuk kotak
setelah terbentuknya kotak, kita isi air, kita kasih dengan busa, kita lapisi dengan plastik. Secara pengecapannya, kita panaskan lilin ke loyang tembaga, dan capan kita panaskan ke api. Setelah lilin meleleh, baru kita capan ke bahan putih. Seperti ini cara pengecapannya. Ini namanya motif anca. Filosofi batik anca ini dengan adanya bambu-bambu yang di sekitar kita, kita manfaatkan untuk menjemur kerupuk. Di situ kami angkat jadi motif anca. Yang lebih dominan untuk di Kota Jambi atau di luar Kota Jambi itu motif batang hari, angsa duo, dan durian pecah, karena motif itu udah memiliki filosofi tertentu khusus di Kota Jambi. Jambi terkenal dengan motif angsa duo. Apabila kita melakukan pameran di luar provinsi Jambi, motif yang dominan dicari itu motif angsa duo. Orang taunya motif Jambi, motif angsa duo. Produksi pengecapan batik Jambi Zorib minimal dalam satu hari dapat menghasilkan 30 potong dasar ataupun kain. Tingkat kerumitan daripada pengecapan itu ialah penyusunan atau penyambungan dari motif yang satu dengan motif yang lain. Itu tingkat kerumitannya. Dan juga hawa atau panasnya daripada api kompor itu harus disesuaikan dengan bahan ataupun dasar yang bakal dicap. Alhamdulillah batik Jambi sekarang ini minat daripada batik Jambi itu sendiri itu sudah meningkat, di mana batik Jambi tersebut sudah terkenal di mancanegara ataupun di luar provinsi Jambi itu, karena batik Jambi telah beberapa kali mengikuti beberapa event di dalam ataupun di luar negeri gitu. Nah, dari proses batik Jambi itu sendiri, kita lihat ini proses pengecapan, ada juga proses pencoletan, pencelupan, pelorotan, atau terakhir finishing. Dari pewarnaan batik Jambi Zorib, dia memiliki dua warna, yaitu warna kimia dengan warna alam. Tetapi masyarakat luas lebih mengenal batik Jambi Zorib itu dengan pewarnaan alam. Lain daripada atau manfaat daripada mengolah batik Jambi ini, tentu salah satunya itu perekonomian kita meningkat. Dan yang kedua, tanpa kita sadari, kita ikut serta dalam melestarikan budaya itu sendiri, budaya membatik. Dan yang ketiganya, kita bisa, istilahnya itu kita bisa sharing ataupun kita bisa mempromosikan Jambi itu seperti apa, batik itu seperti apa gitu. Kita secara tidak langsung menjadi duta juga, selain itu duta batik. Satu, walaupun tidak secara resmi kita diselempangkan foto apa, kita juga bisa mempromosikan, membantu mempromosikan daripada batik itu sendiri atau Kota Jambi itu sendiri. Pengennya kita tuh lebih maju dari yang biasa-biasa tahun-tahun yang lalu. Kalau bisa kan, pengennya kan bangun lagi. Kalau ada rezeki, bangun ruko lagi. Untuk mengolah batik lagi, apa di kontar lagi. Ha. Dari perjalanan saya dulu, pesan-pesan sama anak-anak, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Ha, berarti itulah yang ada hasil, berarti lah ada tanaman, ha, berarti ada hasil. Ha. Mari kita lestarikan batik Jambi, karena batik Jambi merupakan warisan budaya. Bukan hanya peran pemerintah dalam melestarikan batik, kita semua ikut berperan dalam melestarikan batik Jambi. Batik Jambi, elok nian!
membantu orang tua, semoga sehat-sehat terus. Dan yang terpenting, doa yang diberikan kepada orang tua untuk kami mampu membuat kami bahagia ke depannya. Dan untuk orang kedua orang tua, terima kasih atas perjuangan atau kerja keras selama ini buat anak-anaknya yang bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dari orang tua kita belajar bahwa bekerja keraslah di hari ini dan kita akan menggapai hasilnya di akan datang. Saya berharap kepada masyarakat yang ada di sekitar kita ataupun yang terjun langsung membantu kita dalam memproduksi batik, dia tidak hanya sebagai karyawan daripada Batik Jambi Zorib, tetapi juga dia berkembang atau memiliki usaha sendiri di bidang batik ini. Dan untuk kedepannya Batik Jambi Zorib insya Allah akan lebih maju lagi. Kenapa saya bilang hasil tidak membohongi proses, di mana dengan proses atau kerja keras maka hasil kedepannya akan indah menunggu kita. Semoga bisa saya bermanfaat bagi yang lain. Bisa inspiratif saya, Atiyah. Terima kasih. Dah.